<coughs> bismillahirrahmanirrahim yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa syayati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyutnil falahadiyalah asyhadu an la ilayh wa la la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, jami'an yang saya melakukan saya hormati terkhusus untuk Ustaz Zunal Kiram, Ustaz Dani Abdul Rahman, selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah dan juga para staf pengajar dari Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah yang selama berhari-hari saya percaya betul di kondisi pandemi COVID ini berjuang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk siswa san atau santri-santrinya. Kadang mungkin mengabaikan peran-peran mereka, hak-hak mereka, dan di mana e, berusaha untuk memberikan sesuatu sebagai tanggung jawab seorang guru kepada siswa-siswinya atau santri-santrinya dan juga memiliki tanggung jawab secara pribadi dalam keluarganya. Dan ini juga kita ingin sampaikan salam cinta dan hormat buat para ayah bunda, bapak ibu <coughs> selaku wali santri yang ikut berjuang bersama merasakan betapa mengajar dan mendidik anak khususnya di masa pandemi bukanlah sesuatu yang mudah tapi inilah hakikat yang sejatinya diinginkan oleh Islam bahwa rumah sejatinya bukan hanya berperan sebagai al-ma'wa atau al-maskan kita memang membutuhkan rumah sebagai tempat kita merasakan ketenangan di mana kita merasa lelahnya berada di luar butuh tempat untuk merasakan yang namanya ruang jiwa kita istirahat namun rumah justru sejatinya memiliki fungsi selain ma maskan, yaitu sebagai al -madrosah. bahkan ya kalau kita lihat kitab-kitab para ulama dalam khas dalam pembahasan terbetul aula aulat ini yaitu berkaitan bagaimana yang namanya rumah selain sebagai amadrosa sebagai al almarkaz sebagai pusat pergerakan jadi sejatinya kita sekarang berada dalam kondisi di mana dikembalikanlah kembali fitrah hakikat dari rumah atau madrasah khususnya bagaimana orang tua sebagai penanggung jawab utama yang menjadi sebagai bekal mereka nanti bagaimana kelak dihisap oleh Allah salah satunya bagaimana mampu memberikan sumbangsih yang terbaik bagi pendidikan anak-anak dan inilah yang hakikatnya menjadikan betapa orang tua memiliki keutamaan-keutamaan nanti dengan hadirnya anak-anak yang soleh yang terutama berasal dari buah didiknya Ya, di antaranya adalah salah satu sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan betapa bahagianya kita menjadi orang tua itu ketika ada so, dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi disebutkan latur sesungguhnya ada seseorang diangkat derajatnya di surga ya diangkat derajatnya. Dia masuk surga namun dinaikkan derajatnya. Fayaqul anna lihada. Maka orang ini berkata, bagaimana bisa aku memperoleh hal ini? Ya kalau disimpulkan sebenarnya orang ini terheran-heran karena mengukur dirinya selagi di dunia sebenarnya tidak ada yang istimewa. Dia merasa ibadah dia selama ini biasa-biasa aja, yang wajib-wajib aja gitu. Jarang sekali dia mungkin melakukan ibadah sunnah sholat mungkin wajib-wajib aja ya jarang sholat sunnah ya puasa juga mungkin wajib-wajib aja ya jarang puasa sunnah ya pernah sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambah begitu dan itu dia rasakan gitu maka dia pun berkata bagaimana nih bisa maka dijawab fayuqal bi istighfari waladikalak Ya, hal ini sebabkan doa dan permohonan ampun dari anak-anakmu. Dan inilah yang membahagiakan bagi orang tua ternyata betapa orang anak yang mendoakan adalah terutama hasil dari didikannya yang kelak akan mendoakannya, yang kelak akan mengangkat derajatnya. Inilah Masya Allah mengapa ayah bunda di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengapresiasi ayah bunda yang turut bersama untuk kita belajar bersama, menjalankan peran sebagai orang tua. Tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi kita percaya bahwa inilah salah satu amanah dari Allah yang wajib kita jaga. Dan kesempatan pagi ini tentu kita mensyukuri nikmat Allah diantaranya bisa bersilaturahim via online, sesuatu yang sekarang menjadi kebiasaan atau new normal di masa ini karena inilah salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri diantara kesulitan yang kita rasakan yaitu bagaimana uh, kita merasakan eh, bagaimana nikmat ini saya lupa tadi ya diingatkan ya, ya saya ingat bagaimana ada kiai kita guru kita Kiai Amam ya selaku mudir Husnul Khotimah saya mata an allahubitulhayati wa nabi ulumih Ya, kita berdoa untuk beliau. Semoga Allah panjangkan umur dan ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan. Dan masya Allah, ya, kita tentu mendapatkan banyak sekali ya faedah dari ilmu beliau. Dan inilah yang kita mungkin juga nanti setelah ini juga banyak belajar dari beliau. Dan kita hari ini berkumpul di forum online ini juga salah satunya mensyukuri nikmat Allah yang merupakan salah satu wujud dari Firmannya fa'inna ma'al inna ma'al usra' Ya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan dan kita rasakan hari ini kemudahan yaitu teknologi digital yang saat ini berkembang pesat yang merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri di tengah kesulitan yang kita hadapi betapa kita tidak menyebut nikmat karena justru di saat kita sulit berkumpul ternyata ada akses kita untuk tetap menjalankan aktivitas Masya Allah ya kita bisa tetap bekerja ikut taklim berkoordinasi ya bersilaturahim via online sesuatu yang enggak terbayang ya kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu ya kalau pandemi terjadi 30 tahun lalu kita mungkin akan merasakan ya betapa stresnya kita berbulan-bulan di rumah ya ya hiburannya paling sebagian ada yang cuma nonton TV ya sampai hafal semua iklan kan begitu yang punya pasangan alhamdulillah konon masih ada hiburannya dengan pasangannya yang kasihan ya saudara kita yang jomblo gitu mau keluar rumah takut corona ya di dalam rumah merana kan begitu tapi alhamdulillah saat ini sih enggak ya semua merasakan nikmatnya dengan bisa bersilaturahim kami al fakir juga merasakan betapa nikmatnya Ya meski mungkin nggak kemana-mana tapi bisa hadir di mana-mana. Ya kayak sekarang nih hadir di Kuningan, gitu ya. walaupun fisik di sini tapi merasa berada di Kuningan. Bahkan bisa melanglang buana pernah satu hari bisa ke empat negara ya pagi di Australia, ya siang di Jepang, ya sore di Jerman, ya malam di Amerika gitu. Jadi ya, seumur umur baru kali itu ya, merasakan keliling dunia satu hari. Uh, ini yang pertama kali Al-Faqir sampaikan, untuk memberikan betapa di antara kesulitan-kesulitan ada kemudahan, termasuk kemudahan-kemudahan kita dalam ini untuk belajar bagaimana menjadi orang tua. Akses ilmu saat ini untuk ilmu parenting itu bisa dimudah, kita pelajari ya. Betapa dahulu orang tua zaman dahulu, mungkin dengan niat yang baik ya dalam hal ini menjalankan peran ya tentu semua orang tua punya yang namanya ya niat untuk bagaimana menjadi orang tua yang baik. Namun ketika mereka tidak mendalami belajar, maka yang terjadi seringkali melakukan hal-hal yang bisa jadi adalah suatu yang salah dari sisi keilmuan. Dan ini sejatinya adalah karena ya belum Tahamnya mereka tentang bagaimana ya tumbuh kembang jiwa anak-anak kita. Tapi sekarang, masya Allah, kita dimudahkan untuk belajar dan begitu banyak sekarang guru-guru kita, para pakar yang mengenalkan kita bagaimana pengasuhan kepada anak-anak kita. Karena pengasuhan ini sejatinya ada tanggung jawab agar jangan sampai kita ya menjadi orang tua yang sejatinya dikabarkan Rasulullah menjadi tertuduh pertama atas kesalahan anak-anaknya. Maksudnya apa tertuduh pertama? Karena hadis yang menceritakan tentang fitrah anak yang sejak kecil itu menceritakan tentang betapa penyimpangan pertama anak itu tertuduhnya adalah orang tuanya. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah bayi yang lahir, kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Jadi setiap bayi sejatinya membawa software kebaikan yang nafitroh. Jadi bukan pandangan sebagian orang di barat bahwa bayi itu seperti kertas kosong gitu ya. Kertas kosong yang tergantung orang tuanya tidak. Sejatinya sudah ada program software kebaikan setiap bayi itu ya. Makanya sejatinya setiap bayi itu baik ya. Istilahnya nggak ada yang kita kenal sebagai nakal turunan. Jadi nggak ada itu nakal turunan ya. Apalagi nakal tanjakan enggak ada. Ya semua bayi itu hasilnya baik, ya. Jadi nggak ada bayi yang baru lahir tuh langsung nyari gambar porno tuh nggak ada. Bayi baru lahir langsung jadi pengedar narkoba gitu ya, nggak ada. Karena setiap bayi hasilnya baik. Nah, kenapa menyimpang? Ternyata disambung dengan kalimat fa'abawahu orang tuanya, ya. Orang tuanya ini tertuduh pertama. Sehingga kalau kita mendapatkan hal-hal yang buruk sejatinya sebagai di anak kita tengoklah diri kita pertama kali sebelum menyalahkan pihak yang lain karena hadis ini mengingatkan tertuduh pertama adalah orang tua. Nah, orang tua yang bagaimana yang menyimpangkan fitrah anak ini? Salah satunya orang tua yang tidak memiliki ilmu di dalam menjalankan perannya. Orang tua yang tidak memiliki ilmu ini sebagaimana hadis Rasulullah rentan melakukan yang disebut malpraktik ya. Malpraktik ini kan secara umum dikabarkan Rasulullah dalam hadis ya diwat Muslim, Ida usnidal amru sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya alias tidak punya pemahaman yang benar, ya maka tunggu saja datang masa hancurnya gitu. saah di sini salah satunya mungkin kita mananya adalah masa kehancuran, anak-anak yang rusak generasi yang rusak itu bisa jadi disebabkan karena ketiadaan ilmu yang kita lakukan alias kita orang tua yang tidak profesional dalam perannya. Dan profesionalitas itu sejatinya tuntutan-tuntutan dari seorang dari dari kepada seorang muslim bahwa Islam mengingatkan kita untuk profesional Inna ala syai saya jelas. Sungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional Iksan dalam segala urusan. Artinya profesionalitas itu bukan hanya dalam pada saat kita menjadi seorang presiden, menteri, wartawan, atau artis, atau katakanlah atlet, atau karyawan, manajer, bukan. Profesional adalah semua peran itu wajib profesional. Ala kulis syai kata Rasulullah. Berarti kita jadi orang tua, orang tua yang profesional. Lawannya orang tua profesional adalah orang tua abal-abal, orang tua KW. Nah orang tua KW, orang tua abal-abal adalah orang tua yang ketika dia jadi orang tua, dia nggak tahu harus melakukan apa. Dia nggak tahu perannya apa, dia nggak tahu tanggung jawabnya apa. Dia bingung melakukan apa. Nah orang tua yang bingung, orang tua yang tersesat inilah yang rentan melakukan kesalahan. Intinya adalah coba-coba. Sehingga inilah yang membuat akhirnya anak-anak menjadi salah satunya malpraktik dari orang tua. Kalau malpraktik kedokteran kita lihat resikonya nyawa pasien hari ini kelihatan. Kalau kalau malpraktik di bidang arsitek resikonya bangunan roboh. Dalam hal ini memang ada korban jiwa. Kalau malpraktik misalnya lakukan oleh seorang pilot, resikonya pesawat misalnya jatuh dan akhirnya menyebabkan korban jiwa. Orang tua ketika malpraktek praktek mungkin tidak menyebabkan hari ini kerusakan, tidak ada kematian mungkin saja. Tapi kita sejatinya sedang merencanakan kehancuran generasi di masa depan karena malpraktek yang dilakukan orang tua adalah menyebabkan tumbuhnya generasi-generasi yang rusak yang sejatinya diingatkan Allah sebagai zuriatan di Afan dalam surat An-Nisa ayat 9. Inilah yang sejatinya disebabkan karena apa? Karena salah satunya ketidakmauan kita dalam belajar. Maka al-fakir sini saya pribadi mengingatkan diri untuk terus belajar, tidak merasa puas untuk merasa sudah menjadi ahli, maka harus menjadi pakar. Jangan. Kita semua harus terus belajar karena kita butuh bimbingan Allah untuk terus menjadi orang tua yang amanah. Di mana orang tua yang amanah ini ada orang tua yang memahami perannya. Peran yang utama apa? Yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mungkin kita sudah sering dengar. Ya ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Er Orang-orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sejatinya ayat ini ya mengingatkan kita tentang bagaimana bagi tanggung jawab orang tua untuk urusan bagaimana menghindari diri dan keluarga dari api neraka. Ya, jadi bukan semata-mata masuk surga. Mohon maaf kalau ada yang mengatakan tujuan kami alhamdulillah masuk surga bersama. Betul, masuk surga bersama itu bagus. Tapi kalau sekedar masuk surga bersama sebenarnya syaratnya satu. Yaitu adalah cukup menjaga di akhir hayat mereka menjaga kalimat tauhid kan gitu hadisnya. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang di akhir hidup yang mengucapkan kalimat la ilallah dakhala jannah. Tapi apakah mereka transit ke neraka ini yang paling kita khawatirkan Sebab masuk surga itu syaratnya adalah kalimat tauhid. Tapi bagaimana kita berharap supaya enggak masuk neraka ini yang paling kita inginkan. Maka ayat surat at ayat 6 ini secara ringkas menjelaskan bahwa bukan sekedar engkau ingin masuk surga. Kalau masuk surga para pelaku maksiat yang orang-orang yang mujrim, orang-orang yang selama ini Ya mengucapkan kalimat la ilaha tapi dia berbuat maksiat, mereka akan bertahun-tahun beribu ribu tahun di neraka. Dan kita tidak inginkan ini. Kenapa? Karena neraka bukan tempat kita, ya, untuk main-main. Jangan menantang. Sebagian ada yang dengan pongah di sosial media menantang, ya bahkan merasa bakal ketemu dengan kawan-kawannya. waliazubillah Kenapa? Karena betapa satu detik siksaan di neraka saja membuat nikmat yang dikumpulkan bertahun-tahun itu bisa terlupakan. Ada hadis yang menjelaskan hal ini betapa ada orang yang paling ya bahagia di muka bumi ini ya kemudian di hadapan Allah dipanggil kemudian yang paling bahagia ini diberikan sedetik ya bagaimana beberapa saat dicelupkan renaka, kemudian Allah bertanya apakah kamu pernah merasakan nikmat atau bahagia selama sepanjang hidupmu orang ini pun mengatakan demi Allah sesungguhnya aku tidak pernah merasakan bahagia setelah dalam hal ini dicelupkan neraka dalam hal satu detik. Nah inilah yang kita paling mengerikan. Betapa kita tidak ingin main-main dalam urusan ini. Karena itulah ketika berkaitan dengan mendidik, menjaga diri di keluarga dari neraka, maka yang diingatkan oleh para ulama, Ali bin Abi Thal mengatakan, uh, salah satunya makna dari ayat ini adalah kita disuruh mendidik anak kita. Kita disuruh mengajarkan adibuhum. Ad Ya, didiklah mereka. Jadi seseorang yang menjaga ide keluarga neraka, mutlak dia harus memiliki yang namanya keinginan untuk menjadi pendidik, muadib bagi anak-anak dan keluarganya. Kenapa? Karena inilah yang akan mampu menyelamatkan anak-anak kita dari yang kita khawatirkan siksa neraka. Di sinilah perbedaan yang esensial dari sisi bagaimana parenting dalam Islam. Parenting di dalam Islam itu punya visi yang jauh ke depan. Dibandingkan visi, parenting yang ditawarkan oleh orang-orang di luar Islam. Kalau parenting barat hanya mengingatkan anak menjadi orang yang sukses, diingatkan menjadi orang yang bahagia, bahagianya pun bahagia di dunia. Semata-mata mereka hanya diminta untuk menjadi orang yang ukurannya adalah ukuran materi. Sementara parenting dalam Islam itu jauh karena dia melampaui dari apa yang menjadi target orang-orang barat. Ya kalau di Cina ada yang sebut tiger parenting. Tiger parenting itu bahkan ekstrim sekali. Memaksa orang anak itu dengan memukulnya. Tidak ada ya kesalahan ya. Kalau ada kesalahan dipukul ya seperti tiger. Ya ketika anaknya melapor, aku dapat nilai 8, digebukin. Tidak cukup 8, wajib 10, perfect. Itu ya. Memang anak-anaknya akhirnya menjadi sosok yang betul-betul perfeksionis akhirnya sukses di bidang akademis, tapi mereka memiliki ahlak yang bengis kepada orang lain. Ya mereka akhirnya menginjak kawan sendiri, menghalalkan segala cara, bahkan bercurang, tipu menipu menjadi sesuatu yang lazim. Tapi orang begitu terkesima karena ternyata dia yang kaya raya, dia yang sukses. Inilah cara pandang yang mungkin tanpa sadar kita adopsi dari barat dari dari luar Islam yang memandang anak ini sekedar target target obsesi dunia kita. Makanya yang kita inginkan ada bukan target obsesi dunia termasuk tanpa sadar menyekolahkan anak untuk festival-festival yang sekedar yang kesannya islami ya festival Quran supaya anak itu menjadi hafiz hafiznya Quran itu jangan kita merasa bangga untuk di dunia bukan karena jangan sampai kita untuk menjadikan anak hanya obsesi dunia, akan dianggap sebagai ayah yang hebat, ibu yang hebat. Tidak sejatinya cukuplah kita diangkat dipuji hebat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menyatakan diri hebat itu bukan karena hasil, karena sejatinya proses yang kita lakukan itulah yang akan dihisap oleh Allah. Makanya, Al-Quran menyebutkan, "Contoh orang tua yang secara kasat mata kesannya tidak sukses." Contohnya, siapa? Adalah Nabi Nuh. Bahkan juga kita lihat Nabi Adam. Ya, salah satunya kita lihat tidak susah apa Nabi Adam punya anak pembunuh yaitu Qabil. Nabi Nuh anaknya kafir yaitu Yam atau Kana'an. Tapi yang menarik dalam surat Al-Imran 33, Allah katakan apa? Allah astofa Adam wa Nuh wa Ala Ibrahim wa Ala Imran 'alal 'alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Adam dan Nuh keluarganya memang tidak disebut sebagai keluarga terbaik seperti Ibrahim dan Imron. Tapi dirinya diangkat sebagai orang-orang terpilih. Mustafa, Dekata kata sofa, jernih, hasil saringan berkali-kali. Itulah yang terjadi kepada yang namanya Adam dan Nuh. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah memilih mereka? Sementara kalau dari sisi kasat mata kita lihat, Adam anaknya pembunuh, yang namanya Nuh anaknya kafir, bahkan istrinya kafir. Di mana letak suksesnya? Disinilah kita mungkin tertipu dengan hasil bahwa hakikatnya pengasuhan itu seperti lainnya dakwah haruslah yang dipikirkan prosesnya. Contohnya Nabi Nuh, betapa dia dipuji Allah karena usaha gigihnya. Ini dautu wa illa aku berdakwah malam dan siang. Dia katakan malam siang. kau kita mungkin siang aja dakwahnya. Kalau malam nonton bola. Dia enggak malam siang malam siang tidak ada waktu sekedar untuk memberikan hak bermain untuk dirinya ya dan disebutkan tidak bertambah mereka mendekat padaku malah kabur anaknya tetap saja dalam hal ini kafir dan disinilah menariknya nabi nuh mengingatkan bahwa betapa dia tetap dianggap sukses bahkan dipuji sebagai Rasulul Azmi pada secara hasil 950 ton dakwah jumlah umatnya hanya 80. Kalau dikalkulasi setiap 11 tahun sekali yang daftar jadi wali, jadi santrinya cuma satu. Kalau ukuran jumlah ini jadi patokan sebagai suksesan, maka Kiai Amam lebih dulu masuk Nabi Nabi Surga dibandingkan Nabi Nuh. Kenapa santrinya setahu saya sini aja orang tuanya udah 188. Ya, berarti apa? Lebih layak masuk surga. Kalau jumlah saya 18. no cuma 80. Gimana Nabi Nuh berapa 950 tahun? Saya satu tahun buka pendaftaran di Husnul Khotimah ribuan. Nah, Patokannya ternyata bukan itu. Di sini juga orang tua jangan bangga dengan anak. Alhamdulillah Ustadz, anak saya hafal Quran. Gimana bu caranya? Gak tau juga Ustadz. Ya, kayaknya sih yang ngajarin. Lah ibu ngapain ya? Saya tiap hari nonton drama Korea. Ya nyenengin diri lah. Daripada saya stres. Ya Alhamdulillah anak saya dari tangani. Ada Ustadz mantul dan mantap dari Ustadz Khotima tuh. Ternyata sampai kita menyerahkan anak tanpa kita berperan dihisap nanti di akhirat. Jadi jangan bangga dengan hasil yang kita lihat dari anak kita. Tapi di akhirat Allah menghitung peranmu apa. Peranmu apa selama ini? Peranmu adakah engkau menelponnya? Adakah engkau mengingatkannya saat di rumah engkau mau melakukan merojaah atau tidak padanya? Kalau sekedar kebaikan anakmu engkau klaim, maka azar anak, ayahnya Ibrahim lebih dulu mungkin mengklaim lebih dulu. Kenapa? Anaknya Nabi. Di akhirat Azhar kan bilang, "Wahai Allah, nah Ibrahim itu anak saya. Saya bapaknya." Ya, berarti saya dapat pahala dong. Ternyata justru Azhar dilemparkan ke neraka. Kenapa? Lah loong dia justru adalah pembuat patung, maka ternyata di sini keadilan Allah ketika mengasuh bukan dari sisi hasil. Itulah kenapa kita jangan tertipu dengan hasil, tapi lihatlah gigi, jadilah ortu ulul azmi. Sebagaimana Nabi Nuh sebut Nabi Ulul Azmi, begitulah kita. Ulul Azmi itu apa? Yang dia itu, dia berusaha sungguh-sungguh di dalam mendidik anaknya meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi dia ketika dihisap oleh Allah, dia akan bercerita. Ketika Allah maha tahu apa yang lakukannya, Allah bertanya, apa yang kau kerjakan untuk anakmu? Duhai Allah, engkau tahu aku dari awal nikah aku mencari pasangan untuk bisa mendidik anak anak yang soleh. Ternyata begitu melahiran aku juga mengalami ujian. Aku dalam keadaan sedih. Aku tahu bahwa seorang wanita tidak boleh sedih. Tapi ternyata aku bisa. Sedih. Aku berusaha melawannya. Kemudian aku berusaha memuro hafalan. Ada benturan ujian lagi. Kemudian aku ikut parenting. Gak murah. Aku beli buku-buku. Ya dari sekian banyak setelah itu aku dekati anakku anakku tidak juga entah kenapa dia lebih tertarik sama temennya kemudian aku masukkan ke pesantren aku pantau diskusi sama gurunya aku berbes pastikan aku nggak pernah telat bayaran di pesantren supaya berkah supaya guru-gurunya tidak merasakan khawatir sampai segitunya aku berharap oh wahai Allah kemudian aku ikuti lagi tapi anakku tidak juga sesuai harapan engkau mah tahu betapa aku siang malam berdoa Allah tahu Makanya sejatinya hal yang harus kita ubah dulu paradigmanya jangan tertipu oleh hasil tapi perkuatlah kegigihan kita dalam proses. Itulah yang tuntut dalam surat At-Taubah 105. Wa qul malu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul dan mukmin Maka kalau kita sudah pahami esensi ini, makanya tidak ada kata yang membuat kita terlambat. Jadi jangan menganggap, ya Ustaz terlambat Ustaz. Anak saya sudah gede, saya baru tahu ilmunya sekarang. Tidak, ingat, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Ya, jadi nggak ada. ada kata terlambat. Sejatinya apa? Bahkan Nabi Nuh ketika anaknya yang bernama Yam sudah hampir terjang banjir, Nuh tidak berkata sesuatu yang membuat dia seolah-olah putus asa sama Allah. Buktinya apa? Ketika anaknya sudah diberitahu, Nuh tetap menjalankan perannya. Lihat kalimat Nuh di dalam surat Hud ayat 42. Beliau menyapa anak dengan kalimat, Ya bunaya, irka ma'ana, walataku ma'al kafirin, wahai anakku sayang. Lihat menarik. Kalimat yang disampaikan kepada anaknya itu tak berubah. Cinta yang tulus. Perhatikan. Kalimat ini disebut para ulama sebagai Istim, isim tasgir li tahabbub. Panggilan yang menunjukkan cinta Coba Kalau selama ini kita memanggil anak Biasanya panggilan sayang Itu karena dia melakukan sesuatu yang baik Anak habis setor hafalan Jus 30 Masya Allah Cintanya papa Sini nak Cinta Anak habis bantu di dapur Beres-beres Ya Allah abang Abang soleh cintanya mama Wajar anak habis aja misalnya melakukan tugas ya sekolah kita bilang masya Allah sayangnya mamah nih pinter banget dah kita menyebut cinta cinta tapi bisakah kita menyebut cinta seperti Nuh yang ketika anaknya menunjukkan kedurhakaan cinta enggak berkurang sebab ada orang tua kalau lagi baik sebut cinta begitu anaknya sudah mulai menunjukkan kurang ajarnya ngelawan makin narkoba kalimat muncul eh dasar anak setan sini kita nggak bisa konsisten dalam cinta. Di sinilah kelemahan kita. Disitulah Nuh mengajarkan bahwa cinta yang sejati adalah tetap memanggil seseorang dengan panggilan yang istimewa meskipun dia mengecewakan kita. Meskipun dia mengecewakan, kita tetap panggil dia anakku sayang. Karena Nuh no, mengajarkan proses. Saya tekankan ini berulang-ulang, ini buat nasihat diri saya. Agar jangan terpaku dengan hasil, tapi prosesnya. Sehingga orang tua ketika menyadari, anak saya sudah 40 tahun Ustadz, baru saya sadar ilmu ini. Lakukan. Lakukan. Kita terus upayakan mengikat hatinya dulu. Kaidah pertama dalam pengasuhan itu adalah bukan menasehati. Yang dibahas oleh para ulama yang benar adalah at-taklif qabla ta'rif. At-ta'rif qabla taklif. At Ikat hatinya dulu. Inilah kaidah penting bahwa seringkali nasihat tertolak disebabkan ikatan hati yang renggang. Ikatan hati yang renggang ini membuat anak nggak mau mendengar. Makanya bagaimana Rasulullah dalam dakwahnya kepada siapapun memulai dengan ikatan hati. Orang mencintainya itu sebagai bahan dasar ada ortu yang kadang merasa menjadi orang tua cukup modal. Saya udah sering banget Ustadz nasihatin anak saya, udah sering banget. Tapi anak saya itu benar-benar dah ya, nggak mau dengerin juga. Maka belajarlah untuk mengevaluasi. Apa yang boleh evaluasi? Jangan-jangan kita lupa sebelum menasehati, kita lupa menjadi orang tua yang dicintai. Kenapa harus dicintai? Karena orang kalau udah jatuh cinta mudah untuk gampang diarahkan. Karena cinta itu itu membuat orang itu tunduk di dalam yang namanya cinta yang di yang dia yang terikat itu sampai-sampai Imam Taymiyah mengatakan apa fa innal qalba malik wal sesungguhnya hati itu raja sementara yang lain itu prajurit maksudnya apa sih kalau saya menerjemahkannya gini kalau hati sudah kau tundukkan maka yang lain akan ekor akal itu mudah untuk diarahkan Makanya peran pertama orang tua itu sebelum menasehati, sebelum mendidik, jadilah ortu yang dicintai. Itulah mengapa Ali bin Abi Thalib bilang 0 sampai 7 tahun jadi ke anak sebagai raja. Maksudnya bikin dia merasa di dilayani agar terikat hatinya. i papa baik banget sih. Mama nih baik banget. Kenapa? Karena memang di sini belum ada aturan karena akalnya belum jalan. Bagaimana bisa terapkan aturan karena aturan masuk di wilayah akal ada hukum konsekuensi. Tapi kita udah ngatur anak nggak ngerti yang ada adalah nyebelin banget orang tua. Maka 0 sampai 7 tahun itu wilayah bagaimana kita menguatkan perasaannya supaya jadi ortu yang cintai. Kalau menyusui susuilah dengan pendekatan yang benar. Stimulasilah tumbuh kembangnya. Seperti yang disebutkan surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Wa ja'al lakum sam'an wal afsara wal afida la'allakum tashkurun Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan Allah menjadikan pendengaran penglihatan dan hati agar kamu bersyukur Pertama, ternyata anak kita dari lahir pendengarannya pertama aktif. Yang kedua, penglihatan berikutnya afidah. Mana afidah ini? Ada sebagai ulama mengatakan jama dikata fuad, di mana fuad itu dikata tafaut yang artinya suatu yang bergolak. Sehingga makna afidah ini ada yang mengartikannya sebagai hati atau emosi. Emosi yang bergolak, yang membuat seseorang itu suka. Itulah yang disebut emosi. Dan ini selaras dengan ketika Ibrahim berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37. Ketika mengatakan, Faj'al afidata minan nasi tahwi ilahim. Dan jadikanlah hati atau emosi manusia terikat, condong kepada keturunanku. Jadi afidah, jamak dikata kata uh, fu'ad, itu ada makna emosi di situ. Artinya secara tersirat, Allah katakan, bayi itu pertama pendengaran. Kemudian pelihatannya, barulah emosinya. Pertanyaannya, sudahkah kita stimulasi pendengarannya? Ada ibu waktu bayi, mohon maaf, Ya netain bayinya tapi sambil main megang gadget karena ada bisnis online udah belum cepetan begini ya jamaknya udah udah oke taruh lagi padahal momen ibu banyak ngomong momen ibu banyak bicara supaya suara ibu jadi familiar sound karena bayi butuh 5000 ribu kosakata baru perharinya. Ibu yang sering ngomong, entah apa yang bicarakan, tapi jangan gosipin artis terbaru, yang jelas, yang jelas, ibu ngomong apa aja. Jangan gosipin, ya e, Ustadz ini kan nikah lagi, nak, kamu tahu nggak, nak? Ya Allah, istrinya udah dua aja. Nggak boleh. Yang kita ajak obrolan, justru obrolan yang lain. Kita minta, misalnya, Masya Allah ya, nak, ya mau nenen baca basmalah dulu ya. Kemudian, yuk, kamu tahu nggak kisah Rasulullah? Boleh tuh. Kemudian, pen penglihatan. Penglihatan itu sebutkan, Bagaimana jarak pandang bayi itu maksimal 30 cm di bawah enam bulan. Makanya kenapa bayi itu pada saat disusui itu jarak dari puting ke wajah ibunya itu di bawah 30 cm. Itulah sesi ibu beradu muka dengan muka. Face to face dan Rasulullah melakukan ini meskipun tidak menyusui. Rasulullah melakukan apa? Yaitu kalau ngomong sama bayi itu selalu face to face. Itu contoh dalam hadis riwayat Abu Daud. di mana Rasulullah ketika menyapa cucunya Umamah atau Husain, Rasulullah kadang beradu muka dengan muka menjelurkan lidah seperti ini. Dan harus lakukan supaya wajar Rasulullah di scan. Efek dari bayi yang mendapatkan stimulasi pendengaran lebih sering dari orang tuanya, bapaknya banyak bicara, ibunya banyak bicara, kemudian kalau berbicara selalu beradu muka dengan muka, face to face dekat, maka yang ketiga bayi terikat hatinya. Terjalinlah disebut para ahli sebagai bonding, emosional bonding atau yang kita kenal sebagai takliful kulub takliful kulub itu terjadi karena ikatan hati. Kalau anak sudah terikat hatinya, maka dia mudah sekali untuk mendapatkan yang namanya ya kekuatan dan ikatan hati ini bisa diperoleh dengan efek ini atau dari imajinasi kebaikan-kebaikan orang tuanya. Dari kecil, bundanya selalu bercerita tentang ayah yang baik-baik, jangan sekali-sekali curcol karena bapaknya jarang pulang ya makanya anak akan cinta sama ayahnya kalau bundanya selalu menjadi PR yang baik hati-hati bunda yang pernah bilang gini ah, jangan kayak bapakmu ya nak mama ini korban bapakmu nak ya. dari dulu disakiti terus orang lain makan daging nak mama makan ati tiap hari ya orang lain mah kurus karena herbalife kalau mama this is my life nah nggak boleh emak yang kayak gini itu lah bikin anak sejak kecil udah bikin bilang bapak gue menjahat banget ya mama gue udah sakit maka ibu akan membuat anak cinta kepada ayahnya meskipun jarang pulang karena imajinasi tang ayah ditanamkan inilah lah imajinasi makanya Ibrahim itu jadi sosok yang jarang pulang tapi cintailah Ismail buktinya cinta apa buktinya Ismail itu ya salah satunya adalah Ismail itu ketika Ibrahim datang Bayangkan, pernah nggak kebayang ada bapak jarang pulang. Ibrahim kan dalam riwayat sebutkan mengunjungi anaknya empat kali seumur hidupnya. Ada riwayat juga mengatakan setahun sekali. Ada bapak jarang pulang. Sekalinya pulang bawa golok, kebayang nggak? Ada bapak jarang sekali pulang bawa golok. Nih Ibrahim. Kalau bapak zaman pasti itu anak udah kabur. Anakku, sebentar sini sini mau disembelih tuh pasti kabur tuh langsung ini bapak stres kali ya kurang ajar kita udah jarang ketemu boleh oleh oleh lah apa kek ya wingko babat lumpia ini kagak iya peyem kek kagak ini ya langsung mau golok itu kalau anak zaman now tapi lihat Ismail ketika ayahnya datang walaupun ingin menyembelihnya ini arafil manami ani azbauka fangdul madzataro lihat jawabannya ya abati kalimat ya abati aja menunjukkan cinta Abad itu, bahasa kita itu kalimat cintanya anak kepada ayah. Nah, apa dasarnya kenapa Ismail bisa cinta mayanya? ayahnya? Pada ayahnya jarang pulang. Ternyata ada peran seorang ibu bernama Hajar. Di mana Hajar menjaga lisannya untuk nggak pernah curcol meskipun dirinya sering ditinggalkan oleh suaminya. Bahkan dia di dalam sebuah riwayat ketika ditanya oleh anaknya. Man abiya ummi. Maka dia jawab inna aba kasidi nabiyan wal imamul muwahidin sesungguhnya bapakmu itu seorang nabi yang jujur dan bapakmu itu pemimpin orang-orang bertauhid masya Allah. Maka imajinasi anak tentang orang tua Diceritakan lah ini dari ibunya. Maka ibu hati-hati dari alih-alih curcol lebih baik ceritain baik-baik. Bapak pun, nak masya Allah baik banget. Semalam mama dibeliin logam mulia 15 kilo, baik banget. Bang. Bapak kamu tuh sampai mama bingung mau naruh di mana, itu udah penuh lemari mama tuh. Mau ditaruh di bank juga, aduh, udah. Bapakmu tuh udah dulu pejuang loh nak. Dulu ngelamar mama aja jalan kaki dari Kuningan ke Jakarta, masya Allah. Itu hebatnya Bapak kamu mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, injek teh kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, tiba -nenek, di genteng, ketangkep satu PP, ya, dianggap radikal masuk ke kantor polisi, ketangkep brimob. Uh, Bapak kamu luar biasa. Jadi, yang kayak gini ini yang buat anak kagum. Jadi, kata kunci pertama jadilah ortu yang dicintai sebelum menasihati. Itulah mengapa ya mungkin ayah bunda sudah tahu kami bikin buku Fatherman tapi buku ini kayaknya udah mau habis ya bagi yang udah ada di fotokopi aja bagi-bagi karena ini udah 15 ribu tinggal berapa stok saya nggak tahu di website www.fatherman.id buku Father Man ini sebenarnya buku para para ayah ya buat ayah bunda yang sudah punya bukunya silakan berbagi dengan cara fotokopi aja fotokopi bagiin silakan baca ya nggak apa-apa nggak usah bikirin royalti yang jelas nggak boleh dijual tapi maksudnya adalah bagi-bagiin karena kemanfaatannya adalah kenapa penting? Karena buku ini sebenarnya ingin mengingatkan saya bahwa jangan engkau merasa sudah cukup jadi ayah teladan. Kan gak ada yang bilang gini, Ustadz, saya udah, men udah, di rumah tuh saya udah menjadi contoh buat anak saya. Saya itu udah masuk bel belakang masjid, saya tiap pagi bangun pagi, saya rewa orang. Tapi kenapa anak saya malah saya ibadahnya? Salah satu jawabannya adalah anak tidak mungkin mencontoh sesuatu yang tidak dicintai karena anak mencontoh sesuatu yang disukai. Ya, ini salah satu falsafah makanya anak-anak itu belum bisa didoktrin kayak santri. Kalau santri kan undur makola, ulatan tanzur kola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Kalau anak-anak zaman now nggak gitu, unzur kola. lihat siapa yang bicara. Kalau dia, kalau bicaranya nyebelin, nggak bakal didengerin. Ya kalau anak zaman dulu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now nggak gua biarin masuk kuping gua satupun. Ya kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut katanya. Kalau sekarang ogah, oh, mau ngomong apa? Enggak, gini-gini aja pakai headset. Oh, oh iya, iya. Padahal enggak dengerin dia. Nah ini kenapa? Karena yang penting itu mereka itu akan niru kalau dicintai. Makanya tokoh yang jelek aja bisa ditiru. Saya punya kawan, seorang psikolog, dia punya murid itu ngefans sama Cristiano Ronaldo. Pesepak bola. Padahal enggak pernah ketemu, tapi dia tahu historinya. Lihat ceritanya, dia sosok yang katanya kaya, dermawan, bahkan membela Palestina katanya, dia nggak macem-macem, nggak neko-neko orangnya katanya. Nah, fansnya itu kan sampai 250 juta di IG. Suatu hari, Ronaldo ini mengiklankan produk sampo di akun IG-nya. Kawan saya cerita, itu muridnya langsung beli sampo itu, padahal kepalanya botak, bayangkan. Kepala botak beli sampo, kan nggak masuk logika kita. Lu tuh kurang kerjaan, botak beli sampo gitu ya. Boros amat, jawaban dia apa? Ya soalnya Ronaldo beli, Ya gue mah kalau dia gitu ya gua, selagi gue mampu ya usahain aja. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ada orang soleh nggak dicintai makanya nyebelin. Orang ngikutin dia. Hati-hati itulah kenapa Rasulullah modal pertama menjadi nabi itu dicintai dulu. Makanya orang pada ngikut, ngomong se saat langsung ngerti orang si pribadinya. Tapi ada orang yang dia nggak dicintai. Bapak yang nyebelin, ibu yang nyebelin. Dia lebih banyak menasehati sebelum mengikat hati, maka ditinggalkan oleh anaknya. Ya, maka kaidah ini penting. Kenapa Atta talif kolbat Arif Ikat hati dulu. Inilah yang disebut para ahli parenting sebagai connection before correction. Jalin koneksi dulu sebelum kau mengkoreksi. Makanya kenapa ada peristiwa Rasulullah pernah membiarkan orang Arab badui pipis di Masjid Nabawi. Secara logika ini penghinaan. Orang pipis di masjid penghinaan. Tapi Rasul memahaminya beda. Ini orang pasti dari kampung gak ngerti. Dia melakukan ini bukan penghinaan karena bodohnya dia. Dia gak tahu kok ini masjid. Karena dulu masjid kayak sekarang ada kubahnya, ada marmernya. Enggak. Dulu hanya dibatasi beberapa ke rumah. Maka Rasulullah ketika menyadari hal ini, pas sahabat udah mau nabok nih, kurang ajar tabok nih. Apa kata Rasul? Da'uhu, da'uhu. Biarkan, biarkan. Lo kok dibiarin? Rasul sedang berstrategi. Terkesan membiarkan kemaksiatan, padahal enggak. Sedang berstrategi mencari celah. Untuk mencari celah gimana caranya. Bekanya ketika dia pipis diambil. Karena kalau langsung digebukin pasti dia ngelawan. Pasti dia akan sakit hati. Langsung diambil air seember. Disiram. Kemudian orang ini bengong kan, ini siapa? Kemudian ditanya dia, ya man anta, ya siapa kamu? Kata Rasulullah, ana Muhammad. Langsung dikaget. dia kaget, dia nggak tahu kok ini ada Nabi. Kemudian Rasulullah menepuk bahunya, ya dan merasakan keakraban. Kemudian berbicara pelan-pelan di telinganya. Sampai orang ini tersentuh, terpukau. Ini orang baik banget sih. Yang lain tuh pada mau gebugin saya nih enggak. Baik banget nih sampai dia berdoa apa doanya? Allahummarhamni warham Muhammad wala tarham ghoruna ahadan. Ya Allah sayangilah aku dan sayangilah Muhammad, yang lain jangan kau sayang. Ya biarin yang lain tuh kasar enggak usah disayang deh. Ya. Nabi ini baik banget gitu. Maka kita belajar satu kata kunci di sini. Betapa dalam urusan pengasuhan itu modal utama ikatan hati. Kalau ikatan hati itu kuat, mudah, maka ikatan, bahkan ikatan hati itu bisa membuat anak itu, di saat masa-masa kritis, dia akan terjaga dari pengaruh buruk, bahkan nasihat kita terngiang-ngiang. Salah satu hal yang men kita mengapa menjadikan hati, masya Allah, ada peristiwa sebutkan dalam surat Yusuf ayat, tiga, ayat 24, yang kita tahu, misalnya ini kan, karena menceritakan betapa ujian Yusuf itu, walakot, hammat, bihi wahamma biha. Sugu wanita itu hendak menggoda Yusuf. Ya kita tahu wanita yang maksud siapa? Zulekho. Ya dalam dewa lain namanya adalah Ra'il. Ya kata Syekh Asadi As dalam tafsirnya ismuha Ra'il. Walakobuha Zulekho. Jadi lakobnya julukannya Zulekho nama aslinya Ra'il. Nah wahamma biha. Yusuf pun nafsunya beranjak naik juga. Artinya Yusuf sebagai manusia normal digoda oleh wanita yang agresif ini nafsunya sempat naik. Karena normal, Laula robbi. Seandainya tidak ada petunjuk dari Tuhannya. Jadi ada petunjuk dari Tuhannya ketika Yusuf mengalami ujian syahwat yang dahsyat. Saya katakan dahsyat karena kalimat ini disampaikan oleh Sa'ad ketika mengomentari ayat ini. Apa kata beliau? Adi mihnatu azima a'zomu ala Yusuf. Inilah ujian yang paling dahsyat dialami oleh Yusuf. Di antara semua ujian, yang paling dahsyat itu ujian syahwat. Tapi yang menarik adalah ketika Yusuf sahwatnya bergairah karena digoda oleh Zulhiko yang terus ingin mengajaknya berbuat mesum, Allah memberikan petunjuk pada Yusuf. Pertanyaannya bagaimana petunjuknya? Ternyata Allah bukan memberi petunjuk tiba-tiba datang malaikat Jibril atau melihatkan neraka, bukan. Allah memberi petunjuk dengan melihatkan wajah ayahnya Yusuf, yaitu Yakub yang saat itu Yusuf ada di Mesir, ayahnya di Palestina. Saat itulah Imam Mujahid dan Subariwet mengatakan dari sebuah asar, Uh, apa roh suratan Yakub Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding tempat dia hampir saja berbuat mesum tersebut bahkan ada riwayat lain dan memang Imam Khotbah menyebutkan ayahnya menggigit jari jemarinya dengan geram masalahu masalahu ya nampak wajah ayahnya itu menggigit jari jemarinya ya kemudian berkata keras wahwa yakululahu Ya Yusuf, ya ayahnya mengatakan, Ya Yusuf, atahumu bi wa anta maktubun fil ambia. Hai hey Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh, sementara engkau itu nabi, na? nabi, gitu, diulang. Begitu melihat ayahnya, sementara gairahnya muncul, wajahnya saja dan nasihatnya terngiang-ngiang, maka itulah yang meredakan syahwatnya Yusuf. Maka dia tempa, tinggalkan tempat maksiat tersebut. Ini ceritakan dalam kitab Adwa Ul Bayan. Syekh Amin Asin Kiti mengomentari ini sebagai inilah pengaruh kuat hubungan ortu dan anak khususnya ayah yang akan menjaga anak di saat lepas dari kita. Yaitu kalimat ayah itu terngiang-ngiang. Sehingga anak-anak yang dekat dengan ayahnya punya kalimat sakti. Kalimatnya gini. Kata papahku. Kata papahku. Ada temannya ngajak ngerokok. rokok lo Sorry gue nggak ngerokok sekali doang enggak sorry maaf ya sekali doang enggak apa sih lo kemudian temannya provokasi dasar lu bencong enggak kata bapak gua justru bencong banyak rokok gitu ya jangan marah jangan marah ini kata bapak gua gitu ya kata bapak gua jadi temannya dibalikin kata papaku nah anak zamano ketika enggak deket sama bapaknya sebaliknya kalau dina, dinasihatin bapaknya malah nah begini nah apa apa so tau banget ah kata temanku nggak begitu Ih, Bapak sotoi banget kata tukang bubur nggak begitu. Ya Allah, kita dibandingin sama tukang bubur. Mentang-mentang tukang bubur naik haji ya, kita baru naik angkot ya, udah dicalain. Nah, ini yang terjadi nih. Makanya kalau kita perhatiin, mengapa hubungan ikatan itu sampai anak itu lepas dewasa, ini yang harus kita perhatikan. Anak makanya ortu harus mengusaha peran utama dalam pengasuhan itu berusaha menjadi figur yang dicintai. Kalau figur yang dicintai, maka jejak-jejak kebaikan itu tiru. Coba perhatikan kalimat Yakub ya. Tadi saya sebutkan betapa Yusuf itu mengapa bisa mendengarkan nasihat ayahnya, karena Yakub ini ayah yang dicintai. Bukti Yakub ayah cinta itu luar biasa. Pertama, betapa Isma, eh, maaf Ismail lagi, Yusuf ketika bermimpi pertama kali yang dia lakukan apa? Cerita sama ayahnya. Perhatiin deh. Enggak semua mimpi diceritakan tapi ada mimpi yang privat hanya ayahnya yang tahu. Ini menunjukkan dekat. Maaf, mimpi itu wilayah privat. Kalau enggak dekat pasti kita enggak akan bercerita sama orang yang kita percaya. Misalnya ada kita punya mimpi nih ya misalnya mimpi poligami ya ibu-ibu jangan tersinggung mimpi doang ya dan bubu langsung ah mimpi doang ya yang, mau aminkan silakan ya mimpi doang nah bapak-bapak yang mimpi poligami itu pasti ceritanya sama teman-teman akrab nggak mungkin tiba-tiba ya sama pak rt lewat pak rt masa saya mimpi nggak pasti sama teman-teman halakonya seperti itu saking bahwa dia merasakan itu nah Itulah Yusuf. Kata dia apa? Ini roa itu ahada ada wa komar roa itu sajidin. Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang matahari dan bulan kulihat kulihat semai sujud di hadapanku. Makanya sampai seperti itu. Dia cerita mimpi anak itu sampai derajat begitu mencintai kita kalau dia itu apa apa diceritain. Pah pah. Tadi di kelas ada naksir aku, Pak. Padahal aku udah bilang, aku belum siap pacaran. Dia ini, Masya Allah, kita, walaupun itu ada sesuatu yang mungkin kita kaget, wah oh, anakku, tapi kita bersyukur diceritain, maka bersyukurlah an Ortu yang saking dekat hubungan dengan anaknya anaknya itu banyak bercerita kepadanya waspadalah kalau anak itu selalu menjawab begini, enggak, enggak apa-apa kamu gimana? enggak, enggak apa-apa apalagi punya kalimat gini that's my privacy, itu rahasia aku, kepo banget sih jadi orang tua bahayanya kalau anak-anak sudah menjaga privasinya di era kekinian itulah sasaran atau incaran dari makhluk-makhluk jahat sekitar kita ya karena anak yang punya privasi ini rentan untuk dirusak makanya waspada kalau anak sudah mulai memprotek handphonenya Kalau keluar kamar lemarinya dikunci kalau keluar rumah kamarnya digembok pakai rantai kapal ya ada tulisan jika mendekat bom ledak misalnya waduh ini bahaya banget. Dia sudah memberi isyarat. Mama, papa, urusan kita sebatas pemberi nafkah dan perima nafkah aja ya. Urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman. Urusan aku mau tahu tentang masalah seks, kawanku sudah ngajarin. Maka ini yang paling mengerikan. Makanya kita belajar Yakub. Yakub itu sosok yang Yusuf itu sampai cerita dan bukan hanya itu. Dalam ayat surat Al-Baqarah 133 kita lihat dialognya Yakub saat menjelang ajalnya. Kan kita tahu dialognya kan simple. Dia bertanya gini, Mata budu nah kalau ayah mati kira-kira kamu nyembah apa? Kita tahu kan, ini pertanyaan Yakub saat ajalnya datang. Kalau kita sebagai bapak atau sebagai ibu bertanya ini sama anak, nah kalau abi mati kamu nyembah apa? Kita pengennya anak kita jawabannya apa? Nak Allah. kami menyembah Allah itu harapan kita. Betul, tapi menariknya anak-anaknya Yakub kan gak jawab ini, gak jawab nak Allah. Jawabannya sedikit, filosofis dan berlibet tapi kita belajar di sini betapa berharga Yakub. Apa oh, jawabannya? <tuk tangan> Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishak ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu yaitu Ibrahim Ismail Ishak Siapa dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Kan ribet banget. Kenapa sih nggak bilang aja nyembah Allah selesai? Tapi uh, anak-anak Yakub pengen bilang, "Pa, sebagaimana papa menyembah Allah, sebagaimana ayahnya papa Kakekku Buyutku menyembah Allah. Aku ikut juga. Kenapa aku ikut? Karena aku cinta. Makanya, anak-anak yang gak mencintai gak bakal mengikuti. Jadi, modal pertama itu ada yang bilang, ustadz saya udah jadi teladan. Teladan belum cukup. Yang pertama, jadilah pribadi yang cintai karena cinta akan berujung kepada betapa anak mudah dinasehati dan mengikuti yang kita inginkan. Mungkin ini ya sekilas, mohon maaf ini baru pengantar ya doang. Ya karena kita berbicara tentang peran orang tua ini pembahasannya panjang. Kami punya kitabnya khusus yang kami tulis tebalnya 1800-an halaman. Ya kalau dikaji mungkin butuh ya sekitar 128 kali pertemuan. Tapi karena waktu kita terbatas cukuplah hari ini sebagai pengingat buat kita betapa kita menjadi orang tua jadilah orang tua yang betul-betul menjalankan perannya sehingga kita kelak dihisap oleh Allah dalam keadaan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan kepada anak-anak kita dengan kesungguhan kita, dengan upaya kita, kita upayakan sebagaimana ini menjadi kebaikan buat kita semua. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum Wa Wa warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah barakallahu fiikum. Alhamdulillah jazaakallahu khair. Uh, kami terhormat pada Ustadz Jaisur Rahman yang sudah begitu banyak menyam, uh, sharing ilmunya dan alhamdulillah kita banyak pencerahan dari beliau. Ya salah satu di antaranya adalah tentang hakikatnya pengasuhan bahwasanya hakikatnya hakikatnya pengasuhan lebih kepada prosesnya bukan hasilnya. Kemudian jadilah ortu yang ulul azmi. Artian di sini adalah ortu yang bersungguh-sungguh dalam mendidik anak meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Dan kemudian tadi di akhir kalimat beliau, jadilah ortu yang dicintai, tidak hanya sebatas menjadi teladan. Bismillah, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing. Mengapa kepada Umi ataupun Abi yang ingin berbagi atau bertanya perihal mendidik uh, apa, uh, tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Kepadanya kami persilahkan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Umi Abi yang ingin bertanya silahkan. Ya, ya, chat, boleh, ya. Oh, ya, silahkan, by chat, dipersilahkan. By chat. Sudah What ada chat? Chat. Oh, ya, kan kan? Oke, okay. pertanyaan pertama Ustaz. Uh, dari dari Abdurrahman Yahya Ayashi 7B. Izin bertanya Ustaz, untuk, menjir, untuk menjadi orang tua yang dicintai anak-anaknya, apa tips atau hal-hal yang harus dilakukan untuk untuk tersebut Ustaz? Syukron Ustaz. Baik. Itu pertanyaan dari salah satu wali santri 7B. Pertama adalah Allah sebutkan rahasianya itu di dalam surat Anisa sembilan 9 dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang terkait dengan uh, solusi pengasuhan yang Allah sebutkan. Kalau kita berbicara Anisa 9 kan dimulai dengan uh, masalah yang Allah sebutkan sebagai problematika orang tua ya. Liqsalladzina lautaraku min khalfihim zuriatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang meninggalkan anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Ini problem. Kita mengkhawatirkan anak kita jadi anak yang lemah. Jauh dari kita ya, dalam dia membuat dia ter, apa, terprovokasi dengan media, ya gampang banget dipengaruhi teman gitu. Maka mengatasi apa yang menjadi dasar ini Allah berikan solusinya dua. Solusi pertama adalah faliyatakulloh ini penting. Jadi bukan berpikirnya, wah saya harus belajar ilmu parenting, komunikasi, psikologi. Enggak. Ketakuan dulu. Karena ikatan hati itu Allah yang punya otoritasnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 63 kan Allah katakan, Wa'allafa bina kulubihim. Dela Allah yang menyatukan hati mereka. Lau fakta ma fil ardi jami'a ma'allafta bina kulubihim. Walakin Allah alafa bina Kalau kamu diminta ngumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati orang, enggak bakal bisa tapi Allah menyatukan maka ortu kalau pengen ikatan hati muncul perlu iksa hubungan dengan Allah cinta kita sama anak kita tuh cinta segitiga atau cinta segitiga di sini Allah di sini kita di sini anak dekatlah dengan Allah maka dekat juga dengan pasangan dengan anak tapi kalau menjauh dari Allah jauh makanya kenapa Ulama-ulama dulu tuh kalau ada problem dengan anaknya periksa dirinya dengan ibadah pada Allah. Bahkan maksiat itu kata Fudal bin Iyad dan Al-Bidah bin Nahayah La'asyallah fa'raftu dhalika bihuluki himari wa bihuluki ahli wa bihuluki uh, khadimi wa bifa'rifi bayati Sungguh aku maksiat kepada Allah dan dampak maksiat itu katanya kepak kendaraanku ya suka mogok himar waktu itu keledai secara umum maksudnya kendaraan. Kemudian kelakuan anak dan istri yang sulit diatur, punya anak buah yang ngeselin, pembantu yang sulit dikasih tahu, bahkan tikus masuk dalam rumah itu tersebab dosa, kata Fudail bin Iyad. Makanya kalau anak nyebelin banget, susah kok kita berjarak, periksa dulu asupan makanannya, jangan-jangan ada yang haram, jangan-jangan sholat kita, itu dulu. Jadi ini menjadi dasar pertama bahwa menjalin ikatan hati terkait juga dengan bagaimana spiritualitas kita pada orang tua. Karena cinta itu didatangkan karena Allah yang mengikatnya. Yang kedua adalah baru. Ucapkanlah komunikasi sadid. Kata sadid ini ada maknanya. Pertama adalah disebut berkata kaulan kok La in of perkataan yang jujur yang enggak menyimpang. Jadi kalau jadi ortu jangan yang nipu-nipu anak. Sebab banyak ortu yang mohon maaf gitu ya supaya berkomunikasi itu eh, apa itulah kenapa maaf saya selalu bilang saya termasuk yang tidak setuju dengan istilah komunikasi efektif karena komunikasi itu bukan efektif yang paling penting itu patut patut tuh maknanya pertama adalah tadi dia harus jujur ya nggak boleh nak misalnya gini kan ada di berkendang berkembang masyarakat waktu itu viral tuh bagaimana anak supaya nggak candu gadget salah satunya waktu dia tidur didandani nama seorang ibu Dikin ma ma matanya hitam Begitu dia bangun tidur ngaca Kok mataku bengkak gini sih mah? Kamu kebanyakan main gadget sih Tuh matanya jadi mata panda kan Aku Kapok gak? Kapok ma kapok Tuh kan akhirnya anak gak mau main gadget Efektif gak? Efektif tapi itu bohong Nah yang kali ntar anak gak percaya Oh ternyata mama gue tukang bohong dulu dibohongin Gak percaya Makanya jangan berbicara efektif Bicaralah dengan jujur dulu kalau efektif itu mah gampang. Gimana Ustadz cara anak mau sholat? Komunikasi yang paling gampang anak sholat gampang. Ambil golok, ancam sholat, utabuk nih. Sholat insya Allah. Ya, gampang banget itu. Ya kan masalahnya efektif nggak efektif. Tapi patut nggak? Nggak. Ya makanya jangan ngomong efektif dalam komunikasi. Komunikasi itu yang penting itu sadid. Itu makna pertama. Kemudian makna sadid disebutkan oleh Imam Al-Baghawi adalah aswab Tepat tepat itu maksudnya apa? Lihat objek kita, anak kita itu, maka tepat ini dibagi menjadi empat hal. Tepat secara usia. Kalau anak kecil sama anak remaja beda. Jangan sama, anak kecil TK masih bisa tuh ngomong gini. Jadi bapak menyenangkan bisa gini, ayo semuanya. Tangan ke atas, tangan ke samping semuanya. Tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Coba, Ya, anak mahasiswa digituin. Semuanya ya. Tangan ke atas. Ayo mahasiswaku semuanya. Tangan ke samping. Muntah-muntah tuh anak remaja. Ya. Apaan ini? Ya elah ustad model kayak gini. Karena nggak tahu objeknya. Makanya belajarlah tentang tubuh kembangnya. Belajar ya. 0 sampai sampai lima tahun, eh no, sampai 7 tuh ngapain ya? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya, kalau kita belajar tumbuh kembang tuh, anak-anak di umur ini tuh butuh orang tua yang atraktif. Makanya Rasulullah tuh atraktif, begitu ketemu cucunya gitu. Karena anak itu butuh atraktif. Jadi jangan nyapa anak video call, karena bapaknya luar kota, nyapanya kayak Ustadz Ahdi Hidayat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Tuh anak langsung matiin telepon. Ya, langsung kenapa nang enggak salah-salah ini kayaknya salah telepon mah. Aku mau telepon papa. Kalau sama anak-anak di bawah 7 tahun nelpon gini. Eee. Kenapa gitu? Ih, itu siapa? Papa ya? Iya, coba tebak siapa. Belajarlah ilmu ini. Lah, kau dalilnya di mana? Rasul aja melakukan ini. Rasul melakukan ini. Jadi jadi orang tua ini di sini dalam tanda kutip jadi ortu yang gila. Kalau sama anak di sini kita kaku banget kayak kain kering, nggak bakal anak mau. Ih, ngomong bapaknya serius banget. Ada bapak yang saking seriusnya setiap anak duduk diskusinya kelas tinggi. Baru duduknya anak TK. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Ya Allah, Pak. Allah sudah mati. Ya Allah, Bu Sri Mulyani aja nggak bisa jawab pertanyaan ini. Sampai anak pikir, gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara ya. Nih papa jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar nih gitu, saking tuh anak mikir karena ada bapak yang model kayak gini gitu. Ya. Kalau anak tujuh lah lagi beda, karena dia akalnya sudah aktif, mulailah banyak dialog, mak royuka tuh gimana, banyak yang kayak gitu harusnya. Nanti jadi pelajari. Makanya no, ada perbedaan usia. Nah itu ada eh, yang kedua tepat secara jenis kelamin laki-laki nggak -laki sama dengan perempuan. Jadi jangan saking kita nggak samain, beda. Perbedaan itu bukan diskriminatif. Perbedaan itu justru menunjukkan keunikan. Jadi jangan bilang ih diskriminukan. Masa iya ya ayam disuruh berenang ya tuh ikan aja bisa. Masa lu nggak bisa ayam? bilang berenang dong. Gitu ya. Masa ini ya elah gue ayam. Ya ya ikan disuruh manjat pohon. Eh monyet aja bisa. Ikan beda makanya jangan bilang gini eh kakak anak perempuan nih abang aja bisa manjat pohon lah abang kan laki-laki Pak Jangan disamain makanya nanti kita belajar bedanya laki-laki dan perempuan itu ada kayak ngomongnya kalau perempuan itu sebut dalam hadis ya uh, uh, apa innahunna al-mughallat innahunna mughalliyat uh, inna al wa uh, inna mu wal muannisat lihat wanita itu peka sensitif, perasaannya dominan Makanya kalau ngomong perempuan gini, uh, papa rasa, karena anak perempuan perasaannya gitu. Kalau anak laki-laki disebut, kenapa laki disebut zakar? Zakar ina, uh, nahulakakumin inna zakar, zakar itu dikata zikrun, artinya berfikir. Makanya kalau anak laki-laki ngomong gini, kalau papa fikir, karena beda. Kalau perempuan itu, kalau kita gen, uh, gendong nih, nih gendong nih sederhana, diusap. Masya Allah. Lep laki-laki ditepuk. Hmm. Tapi jangan pakai balok itu Mas Hadis. Tepuk itu yang lembut itu ya. Ya tepuk, Masya Allah. Itu laki-laki. Kalau ngomong sama anak perempuan, berhadapan-hadapan. Perempuan itu butuh perhatian. Jadi kalau ngomong gini, apa nak? Masya Allah, liatin. Gak boleh sambil begini. Oh iya nggak boleh. Kalau laki-laki nggak suka berhadapan-hadapan. Dia suka samping-menyamping. Atau duduk searah. Rasulullah itu gitu ngomong sama Abdullah bin Abbas. Duduknya taruh di depan tuh Abdullah bin Abbas. Buka berhadapan, menghadap ke sana. udah nasehatin. Karena laki-laki itu -laki paling males kalau berhadapan-hadapan. Dianggap ini kayak KPK sama koruptor nih. Aduh gue terdakwa banget nih. Makanya kalau ngomong laki-laki nih. Para guru BP itu. Kalau ada anak kita santai bersalah. Jangan disini. Duduk depan ustad. Yang benar samping ustad duduk di samping harus di samping kenapa hari ini kok kamu tadi nggak terlambat saat subuhnya ngomongnya gini sir. kenapa hari ini sama subuh yo Ustaz, dia mau cerita kalau kayak gini udah terdakwa tuh beda kalau perempuan ke perempuan tanya cerita karena dia butuh diliatin wanita itu makhluk butuh perhatian makanya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall karena di mall ada perhatian perhatian ini awal sejarah wanita ke mall karena cari perhatian gitu ya ya tuh baru tuh yang kedua tuh capek juga saya jelasin yang ketiga tepat secara potensi asyakilah, as kul uh, al, -ar, al 8 ayat 84 kul kulu ya ala syakilati katakanlah ber, uh, apa, berlakulah kamu katakanlah kamu masing-masing kul uh, uh, syakilati masing-masing ber, bertindak berdasarkan syakilah potensi. Kalau ada extrovert beda dengan introvert. Makanya itu ntar kita cari anak itu kategori yang mana sih? Dia yang ceria, pragmatis, apa koleris, ada apa sanguinis itu beda. Terus apalagi tepat secara konteks. Makanya ini kalau mau dicintai pahami, tahu waktunya. Kalau lagi dia sedih, Ya, di buku Father Man kan ada kalau lagi sedih jadilah ayah konselor. Kalau lagi anak lemes jadilah ayah motivator. Kalau anak bete jadilah ayah entertain. Pelajari di buku ini. Pelajari bagaimana situasinya maka kita akan masuk di situasi yang pas. Nah, penjelasan ini lebih detailnya kalau ayah bunda ingin mendalami kami punya sharing kelas setiap pekan, setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis ya via Zoom Ya, hal, kelasnya ada kelas uh, pagi, siang dan malam. Ingin masuk kelas kami selama tiga hari berturut-turut. Ada saya, ada Ayah Irwan, ada kailman uh, Temanya mendidik anak laki-laki. Ya, tiga sesi, mendidik anak perempuan tiga sesi. Kalau pekan depan kita berbicara tentang mengatasi stres dan uh, apa uh, dan emosi mengelola stres dan emosi di masa pandemi khusus buat ortu dan anak. Ya silakan bergabung. Izin saya sekalian mungkin memberitahu bagi yang mungkin berminat belajar bersama di urun nomor ini silakan. Itu saja Satya. mungkin itu ringkasannya seperti itu. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah, revisi zakawd sir. atas jawabannya Pertanyaan dari Wali Santi Abdul Rahman Yahya Ayas. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini yes, dari Uminya Fakir Rahman Al-Gifari 7A. Assalamualaikum, Ustaz. al bagaimana membatasi HP untuk anak di waktu belajar online? Di sisi lain dipakai main, Kim, dan Youtube, Sukron. Baik, pertama begini. Dalam Islam... Anak-anak sudah -anak balik itu harus kita berkenalkan bagaimana tentang HP ini, tentang dua. Satu, ini dia punya hak milik atau hak pakai. Selama ini kesalahan pertama kita memberikan dan seolah-olah itu hak milik bagi dia. Dan hak milik itu membuat dia punya otoritas lebih. Padahal yang benar hak pakai. Hak milik itu kapan kita berikan secara tersirat sebutkan surat an ayat 6. Anak-anak boleh memiliki handphone sebagai hak milik. Fain anas minhu fain amwalahum. Jika mereka sudah berusia rusda, maka serahkanlah harta ini kepada mereka. Handphone ini diibaratkan seperti harta karena bernilai, maka dalam surat anisat 6 baru boleh diberikan kalau berusia rusda. Nah, rusda itu kalau sudah cerdas, cirinya rusda itu apa? Simpelnya kata para ulama, anak laki-laki kalau sudah rusda itu kalau sudah berani safar sendirian. Kalau ke pesantrennya aja masih ditemenin, masih dianterin, belum rusda. Di rumahnya di Bekasi, sekalinya ke Depok mabok. Mama ini Indonesia bukan sih, mah Indonesia nak, cuman memang beda planet sama kita gitu. Nah itu, itu rusda. Kalau Rusda itu maaf ya dia nengok neneknya di Jogja aja, mah aku mau nengok nenek ya. Eh kamu gimana? Aku bisa pesan tiket kereta dari nanti dari Gambir aku tinggal naik stasiun nanti dari situ nanti aku turun tinggal naik Gojek. Ngerti? Itu Rusda. Anak-anak sudah Rusda sudah boleh diserahkan ini. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan namanya apa? Kalau cirinya sudah dia Rusda, cirinya kalau sudah bisa mengelola rumahnya ayahnya sendirian alias dia sudah menjalani forga merobatul bait artinya mamahnya silakan istirahat mah mama istirahat deh mah ini urusan aku mah aku akan nyuci aku akan masak, itulah sesi mam istirahat. Anak-anak wanita yang sudah ber, bisa mengurus rumah ayahnya sendirian itu rusda. Dia sudah bisa amanah. Adik-adik bayi dia jadi sedo mamanya. Nih aneh, ini sama kakak, sama kakak itu rusda lah ini anak wanita ke dapur aja mau masak air ngeliat tutorial di YouTube kan bahaya ya nanya lagi sama bapaknya mah eh, masak air bumbunya apa masak air nanya bumbu kan bahaya <tuk> kalau yang kayak gini nah ini yang kalau kita lihat kalau anak wanita kayak gitu nah perhatikan kalau anak itu sudah eh, berumur itu maka kita harus tegas ini handphone abi ya belum rusda nih dipakai ke kamu dengan persyaratan kita tulis barang-barang ya nak satu dipakai untuk ya belajar zoom dan sebagainya yang kedua jika ingin main game izin izin sama abi ya yang ketiga ya lokasi pemakaian tidak boleh di kamar tidur tidak boleh kamar mandi ingat Kamar tidur itu wilayah privat. Kamar mandi apalagi. Inna hadil hasyusha mutadoro. Toilet itu tempat dibanyak, di banyak dikunjungi jin dan setan. Hati-hati. Maka ini yang keempat. Waktu-waktu terlarang. Gak boleh di eh, jam subuh dan syuruk dan maghrib sampai isya. Sepakat kita tulis. Yang berikutnya maksimal pemakaian total durasi satu jam untuk main di luar belajar dan eh, frekuensinya lima kali lima kali walaupun belum sejam ya tetap ya sudah dilakukan paham paham kalau A Abi merasa ini sudah keluar batas Abi ambil nggak ada masalah jadi itu yang kita atur selama ini kenapa kita keteteran loh anak sudah diberikan sepuas hati Ya, belum lagi nanti kita bahas tentang kenapa anak main game. Nanti ada faktor lain. Satu, anak butuh hiburan. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau bapak cuman marah-marah doang, tapi nggak mau menyediakan hiburan alternatif, misalnya sini main sama papa yuk, kita mancing yuk, main sepeda, maka anak pasti main game. Yang kedua, anak main game anak yang nggak punya daily rundown, aktif, agenda harian. Kalau anak kita ditanya gini ya, nah besok agenda kamu apa? Tahu, kan libur kata ustadznya. Anak-anak yang menjawab besok libur, nggak tahu mau ngapain, kemungkinannya lima. Satu, tidur lagi dua nonton TV, tiga main gadget, empat makan yang banyak, lima ngisain orang. Makanya ada budaya prank tuh. Kenapa? Itu bukti generasi kita, generasi yang nggak punya kerjaan, generasi yang nggak punya agenda harian. Makanya sebelum tidur itu bikin agenda besok ngapain bahkan mainnya pun diagendain nggak masalah. Bi, besok aku izinnya besok aku mau berenang. Terus habis itu aku mau main sepeda sama temanku. Aku main game boleh nggak? Tapi cuma setengah jam aja deh atau sejam boleh ya, ya bukan mumpung weekend. Boleh jam berapa? Jam 11 sampai jam 12. Boleh diagendain. Terus habis itu ngapain? Habis itu aku kan udah mulai kuliah Zoom. Nanti aku begini-gini silakan. Nah, itu boleh. Jadi seperti itu. Wallahul Selanjutnya Sat, ada pertanyaan lagi Sat. Uh, dari Abinya Bildan Hafiz kelas 7A. A. Uh, Afan Pak Ustadz mau bertanya, jika kecintaan kita sebagai orang tua ternyata masih belum bisa mendapatkan hasil yang diharapkan, apa yang harus kami lakukan? Sementara kami sudah memaksimalkan memberi contoh yang baik, tetapi anak lebih semakin memproteksi privasi. Bagaimana solusinya? Iya. Pertama adalah kembali kepada kaidah pertama, fokuslah kepada proses bukti hasil. Itu tadi kita udah bahas. Bahkan seorang nabi saja tidak bisa membawa pamannya masuk Islam. Karena Allah katakan inna tahdiman ababta walakin Allah Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu saya. Ya. Tapi Allah lah yang ngasih hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nggak ada jaminan bahwa parenting itu kalau dipelajari akan anak susah emang ada. Makanya saya selalu bilang, Ustadz apakah jaminan belajar sama Ustadz anak saya? Bakal? Enggak, gak ada jaminan. Wong saya aja gak bisa menjamin anak saya kok. Emang ada yang bisa menjamin anak saya bakal soleh? Enggak. Ada yang bisa menjamin anaknya kiai ada yang soleh? Enggak. Enggak ada yang bisa menjamin. Karena kita sebenarnya fokuslah kepada proses. Yang jelas kalau prosesnya terasa sudah benar, eh, terus perbaiki aja. Kalau jelas seumur hidup tuh perbaiki terus, misalnya gini, saya udah merasa dicintai. Tapi kok anak belum terbuka, mungkin selama ini kita ortu yang GR, mungkin merasa sudah dicintai. Maaf, cinta itu perasaan kita, apa perasaan anak? Karena ada ortu bilang gini, saya tuh udah mencintai anak saya, tanya ada lagi, anak merasa dicintai enggak? Karena wilayah persepsi itu beda dengan apa yang kita berikan, karena wilayah cinta itu berbeda. Coba lihat bagaimana anaknya Yakub ketika mengomentari tentang ayahnya. Yakub itu kan nabi, nabi yang penuh cinta, tapi lihat anak-anaknya mengatakan gini. La Yusufu wa ahuhu habu ila abinna minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Yusuf dan saudara lebih disayang ayah daripada kita. Ini kan persepsi. Yakub sebagai nabi tentu adil semua disayang. Tapi ada anaknya mengatakan kita nggak disayang sama papa. Papa saingan sama Yusuf sama Bunyamin aja. Ini persepsi anaknya doang. Nah pertanyaannya, jangan-jangan anak kita punya persepsi gitu. Karena persepsi ini membuat mereka nggak nyaman. Salah satu nggak nyaman itu membuat dia memprotek. Kenapa memprotek? Orang itu kalau nyaman pasti cerita. Berarti kalau dia kita ngerasa udah berusaha menjadi orang cintai, berarti mungkin ada hal yang kita belum tanya. Satu, persepsi anak tentang kita. Coba tanya, menurut kamu papa gimana? Itu pertama kalau ternyata dia bilang eh, baik yang percaya dulu sebelum kita melihat indikator yang satu anak yang dekat sama kita itu punya 20 indikator satu dia nyaman naik kendaraan bersama dengan kita makanya nabi nuh mengatakan anak gini ya bunaya irkam anak naiklah perahu bersama kami nuh tidak bilang gini ikuti papa papa nih nabi bukan naiklah perahu karena anak nggak mungkin mau dengerin nasihat kalau naik kendaraan bareng aja nggak mau maka tes pertama itu adalah ngajak naik kendaraan bareng berdua uh, papa mau ke Bandung papa mau ke Surabaya mau nggak naik mau sah nanti di Bandung kita mampir ke ini trans studio yang oh gak capek nanti pulangnya papa beliin cilok deh dua biji mau ya nggak nggak mau gitu ya. irit banget bapaknya malum nak lagi ini lagi pandemi gitu ya jadi kalau udah kayak gini, nah, nolak naik kendaraan, something tuh. Kita nggak akan mau naik kendaraan sama orang yang nyebelin. Coba ya Bapak naik kendaraan berdua sama orang yang begitu lama. Pasti Bapak kiku naik angkot tiba-tiba ketemu tetangga yang nyebelin. Aduh ya udahlah tiba-tiba 100 meter sebelum ini penumpang pada turun semua. Kita tinggal berdua sama dia. Akhirnya kita turun juga kiri-kiri. kiri kiri Pada 100 meter lagi. Kenapa turun? Ya ada orang ini aja. Makanya gitulah anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu belum nyaman sama kita kalau nggak spontan. Spontan tuh apa? Dia bisa mengatak, bisa ngupil bareng sembarangan sama kita. Bahkan maaf ya, ada anak kentut sengaja depan kita. Jadi omelin itu tanda nyaman. Makanya suami istri kalau nyaman tuh saling berbalas kentut. Tanda nyaman. Ya karena kalau nggak nyaman Tantan tuh, awas loh. Lu kentut talak satu. Eh dia kentut tiga kali kan, talak tiga nggak enak. Makanya. Kalau suami istri itu nyaman, itu bisa spontan. Aisyah bisa banting piring ketika cemburu depan Rasulullah. Perang, jangan ngelihat dari sisi, Wih, Aisyah ini songong banget. Bukan. Saking Rasulullah suami yang nyaman, dia bisa bebas berefleksi. Jadi wajar, Pak, kalau bapak-bapak itu istri ngomel-ngomel. Papa ini udah bilang berkali gitu. Tanda kita suami yang nyaman, Masya Allah. Ya berarti gue mampu memberikan lu nyaman. Buktinya lu bisa ngomelin gue. Alhamdulillah. Istri yang gak pernah ngomel sama kita. Hati-hati. Jangan-jangan kita dikenal otoriter. Makanya Umar yang galak aja, tapi karena istrinya istrinya bisa ngomel sama dia. Kan ada riwayat Umar diomelin sama istrinya, itu tandanya suami yang diomelin sama istrinya, tandanya selevel sama Umar. Masya Allah ya. Alhamdulillah Pak ya, Alhamdulillah kita bikinlah perkumpulan istri yang pernah diomelin sama istri. Eh suami yang pernah, kita bikin Pak ketuanya. Ya, ya. apa kiai kita yang jadi ketuanya, kita silakan gitu ya. Yang jelas Pernah diomelin sama istri itu tanda dia nyaman sama kita. Karena kalau istri kita Tahunya kita galak, nggak bakalan dia mau tahan-tahan di belakang tuh. iya, uh -uh, uh -uh. Anak kita itu kalau tiba-tiba begini, "Papa, nggak mau." Uh, itu tandanya masih wajar spontan. Atau kadang-kadang gini, "Eh, Adik jorok ah, Adik, 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 Adik boleh." Jorok. Makanya kalau nanya ke guru sekolah gini, misalnya kita nanya gitu ya. Kita bilang gini, e, Pak, maaf anak saya perilakunya gimana ya? Uh, anak ibu pendiam banget ya. Kalau di sekolah itu dia banyak sedikit bicara. Terus dia mikir perasaan di rumah pecicilan banget deh. Itu tandanya dia nyaman sama kita, belum nyaman sama sekolah. Tapi sebaliknya, uh anak ibu tuh aktif banget bu, lompat sana, lompat sini. Ya Allah udah berapa piring kita ganti tuh anak ibu. Nah ternyata di sekolah, eh, di ini kita merasa, perasaan di rumah kalem banget, berarti nggak nyaman sama orang tuanya. Dua, yang ketiga anak yang nyaman akrab itu, kalau matanya berani menatap lawan bicara, mata ini jendela jiwa, ya hati sudah terinjak-injak menyebabkan mata tak berani terbuka. Makanya kalau anak kalau ngomongnya gini dia, aja, ya, gitu. yang, ke, yang berikutnya telapak tangannya nyaman sentuh. Jadi dia nyodor ini papa papa salam pak. apalagi kalau dia orang tuh kalau nyaman salamannya bisa lama-lama. Gitu kan gitu ya. Coba deh ibu-ibu kalau kesel sama teman atau siapapun salamannya gini. Itulah kenapa orang kalau nggak mau salaman tanda ada masalah. Makanya Megawati Mas Surya Paloh kan kemarin nggak salaman tuh. Itu ada masalah itu. Ya. Ya bukan karena bukan mahrum bukan mereka mau biasa salaman kecuali kita tuh kalau kita kan mengerti ya, melawan jenis gitu Tapi itu tadi itu baru empat tuh banyak deh termasuk anak, -anak nyaman itu kalau belum terbuka belum terbuka nah bisa jadi kenapa nggak belum nggak mau terbuka satu nih ciri kalau mau anak terbuka gimana satu kuasai teknik memijit ini saya ajarin ibu-ibu kalau mau anak terbuka memijit, memijit itu salah satu cara buat anak mau terbuka karena riset mengatakan kalau anak main dipeluk dia nggak bakal nolak, tapi kalau dipijit dia mau. Kalau pijitannya enak tapi kalau di sekali pencet anak pingsan, pasti dia nggak mau, nggak mau, nggak mau. Dia pencet bola mata. Ya Allah, kagak, kagak, tolong, tolong. kader gitu ya. Ini KDRT. Makanya kalau bener-bener bu, latihan, mijit itu. Ya saya tahu saya orang Sunda tuh jago-jago mijit. Ya, pelajari itu. Nih, ini orang orang kuningan semua kali ya. Gitu. Pelajari itu teknik mijit. Ternyata tadi kalau anak sudah dipijit, bukan anak suami, disentuh di bagian tiga titik, satu perut, dua telapak tangan dan tiga punggung dia nyaman bercerita tanda dia terbuka privasinya maka jangan sepelekan profesi tukang pijit ya sejatinya tukang pijit itu konselor ya benar di kampung saya tukang pijit tahu aib semua tetangga <tuh> padahal dia nggak ini dia nggak ngorek-ngorek dia cuma cerita doang makanya istri saya waktu dipijit itu wajib saya temenin kok nggak cerita kemana-mana itu Gara-gara tukang pijit bilang gini doang, saya mabuk, disuruh nikah, di umur 12 tahun, bapak saya. Istri saya kepancing. kalau saya enggak nih, suami saya nih, ngelamarnya pas saya umur, bi, me, me, ome, ome. Eh, abi denger ya? dengerin, dengerin. Mbak, nggak usah nanya, nanya Makanya kalau pengen anak mau cerita, nggak usah jauh-jauh pijit. Itu pertama. Yang kedua, jangan ditanya. Karena itu interogatif. Yang benar itu mulai dengan self disclosure sambil mijit saya bilang gini mama tuh dulu waktu semurun kamu kan pernah naksir tapi jangan bilang sama papa entah papa cemburu loh sebenarnya kita sedang membuat anak merasa pengalaman mama ternyata sama sama aku anak itu punya rumus gini lu jual gua borong Mama cerita tentang pengalaman masa SMP-nya, aku akan cerita tentang apa yang kualami. alami. Makanya nggak mungkin anak mau cerita kalau kita itu interogatif. Kita nggak pernah cerita masalah kita, kita nggak pernah cerita waktu kita SMP, kita nggak pernah cerita waktu kita dulu pernah naksir. makanya anak gak mau cerita. Anak saya itu, saya mau cerita aja. Dulu Abi itu pernah waktu umur. Makanya walaupun dia di Mesir, waktu sekarang kalau dia di Mesir, itu kadang-kadang kalau udah BB, Aku mau cerita nih, B si menurut Abi mendingan aku milih ahwat yang dari asal dari ini atau dari ini. Lo langsung cerita. makamu kamu udah siap nikah nak. Belum sih kan jaga-jaga aja Bi. Kalau oh, tiba-tiba aku ini gimana? maknya aku mau melanjut. Jadi biarkan dicerita karena kita pernah cerita. Ya Allah alam sawab, Afan udah 936. Saya ada jadwal lagi setelah ini. Ini jadwalnya mepet soalnya. Afan ya. Ya, Insya Allah ya. Barakallah Allah luar biasa ini waktu tidak terasa sudah menunjukkan pukul 9.36 dan Afan ini lebih dari satu menit berarti biasa dia. Ya. Eh, sekali lagi kami haturkan jazakallah khairan. Masya Allah luar biasa ilmu yang kami dapatkan pagi ini. Semoga ini menjadi salah satu wasilah kita semua untuk memperbaiki diri kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita semua amin Allah amin. Uh, mungkin ini agenda inti yang yang kami jadwalkan yaitu webinar parenting wali santri kelas 7 bersama Ustadz Bandri Jesy Rahman. Sebelumnya sebelum kita tutup uh, kami haturkan sekali lagi kepada Ustadz Bendri yang sudah bisa ber meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kami. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali lagi Ustaz. Kebetulan ya. ini baru wali santri kelas 7, insya Allah semoga nanti ke depan bisa bersama wali santri kelas 8 ataupun kelas 9. Sekarang barengin kita, aja aku, harusnya, siap. barengin aja. Siap insya Allah. Ya. <laughs> siap insya Allah, Ustaz. Allah semoga kita dipertemukan kembali Ustaz. Alhamdulillah untuk selanjutnya kita akan tutup Uh, agenda webinar Parenting Wali Santi kelas 7 ini dengan membaca yang akan dibacakan doa oleh K. Haji Muhammad Ali Elsi, Iyahu Faleta Masgurah oh. kepada K. Haji Fauzi Muhammad Ali Elsi, Iyahu Faleta Masgurah Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, Allah senantiasa mengampuni segala khilaf dan kesalahan kita, terutama dalam mendidik anak kita, dan semoga Allah mudahkan segala urusan dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> astaghfirullahaladzim, 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 alladhi la ilaha illahu alhayul wa atubu ilaih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل أولادنا وطلابنا من عبادك الشاكرين ومن عبادك الذاكرين ومن عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وموفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم ادفع الولاء والوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا أندونيسيا ومن بلدان المسلمين خاصه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا اللهم إنا نعوذ بك من المرس والجنون والجذام وسيل الأسقام اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وأزواجنا وأولادنا وعن مهدينا الخاتمة وعن جميع طلابنا وجميع أساتذتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من رزق الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين kita sudah berada di Uh, sebelum kita tutup, sebagai dokumentasi kami, uh, kami meminta kepada Umi Abi untuk berpose, karena insya Allah kita akan foto bersama. Kepada Ustadz Asin Ibad, bisa dipersiapkan untuk foto bersama. Dan kepada Umi Abi yang belum terlihat wajahnya, bisa di-on-kan kameranya, kita foto bersama. Untuk slide pertama, oke. Okay. mulai satu dua tiga nah sesi kedua satu dua tiga sesi ketiga satu dua tiga sesi keempat satu dua tiga Sesi kelima. Satu, dua, tiga. Sesi keenam. Satu, dua, tiga. Sesi ketujuh. Satu, dua, tiga. Dan terakhir sesi kedelapan. Satu, dua, tiga. Sudah usah sanan, silahkan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Usah dibad. Uh, Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Uh, saya haturkan kumul khairan kepada Umi Abi yang sudah bisa berpartisipasi dalam agenda webinar parenting wali santri kelas 7. Semoga insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi uh, di lain kesempatan dan semoga kita nanti bisa bertemu kembali uh, secara offline ya. secara Wassalamualaikum. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak jazakumullahu khairon Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan kita, bimbingan, perlindungan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup agenda webinar perinting wali santri kelas 7 dengan membaca kalimatul tahmid bersama-sama dan kafatul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Terakhir, titip salam buat Ananda Ananda Soleh dari kami HK2 dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di Pondok Pesantren Fusul Fatimah 2 Kuningan tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.